Alright, good people, welcome back on Entertainment News. Dunia fashion terus berkembang dengan begitu banyak style. Begitu juga dengan fashion untuk Anda, para hijabers. Seperti informasi kita kali ini, ada fashion show yang digelar oleh salah satu rumah mode fashion muslim beberapa waktu lalu. Dan dalam kesempatan fashion show tersebut, para istri dari selebriti Indonesia ikut berpartisipasi sebagai modelnya. Seperti ini ya, ada Adelia Pasha, terus juga Adila yang merupakan istri dari Indra Bekti. Watch. Tak hanya seorang model saja yang bisa berlenggak-lenggok di catwalk dan mempamerkan koleksi-koleksi terbaru para desainer ternama. Tak hanya seorang model saja yang bisa berlenggak-lenggok di catwalk dan memamerkan koleksi-koleksi terbaru para desainer ternama. Karena ternyata, Adelia Pasha, Dila Bekti, bahkan Ari Andika bersama pasangannya Linda Ramadanti berhasil membuktikan jika mereka juga mampu beraksi di catwalk, bak pragawati juga pragawan handal. Oke, people. Mari kita saksikan aksi mereka di Entertainment News berikut ini. Oke, alhamdulillah hari ini akhirnya saya bisa ngumpulin para istri-istri artis yang... Oh enggak, maksudnya. Betul, yang bapaknya cuman bapak ini aja. Sebetulnya acaranya tadinya hanya pengajian saja. Tapi karena ini kebetulan kita ada tempat baru, kita ada kayak base camp lah ya, orang-orang yang pecinta Albis. Akhirnya ya udah aku kumpulin di sini. Lagi ngumpul-ngumpul kayak gitu tercetuslah ide. Nanti kalau pas pengajian sekalian aja Mus, kita fashion show dan lain-lain. Ya subhanallah, dengan luar biasa baik hatinya para istri artis ini dan para artis. Ayo Mus, pokoknya ini projekan ama. Jadi kebayang gak ya pemirsa, yang nge-make upin itu adalah istrinya Faang Wali. Yang nge-hijabin adalah manajernya Wali dan Ibu Dila, istrinya Bekti. Oh subhanallah. Dan itu kita komunitasnya bukan hanya host-host aja gitu ya, atau enggak bintang sinetron, atau enggak hanya anak band, tidak. Kita semua ya nyampur adukin. Semuanya berasal dari... Karena satu, mereka pecinta Albis, akhirnya kita bikin komunitas yang manfaat. Oh, itu udah biasa ya? Kita untuk bersama Albis ini kebetulan sudah jalan 5 tahun. Udah lama ya, udah lama di support sama Albis. Support sama Albis itu udah lama, udah 5 tahun. Terus untuk fashion show buat catwalknya juga pun, untuk peragain bajunya juga udah sering banget. Hari ini sebenarnya aku sama Musya ini kita tuh kerjasama di bidang baju juga. Aku udah baju Dila series, tapi yang kali ini kita mau buka cabang Albis Center, itu keluarga Albis gitu. Jadi ini ada kakak-kakaknya, jadi bercampurlah di sini. Nanti juga kalau ada acara kayak Dila series gabungan sama Teh Musya, acaranya di sini gitu. Jadi terus hari ini aku ngebantu Teh Musya juga buat jadi MC-nya fashion show juga. Terus tadi ngebantuin juga kerudung-kerudungin gitu-gitu. Salinglah, alhamdulillah di sini kita kompak. Jadi ada yang make up sendiri, ada yang udah ribet ya di atas gitu. Sebenarnya kalau fashion show yang ya mesti lucu-lucuan sih sering gitu ya, kalau kayak gitu. Tapi kalau ceritanya yang MC biasanya udah di luar kota, udah biasa gitulah gitu. Ya boleh nggak bisnis hijab? Ya udah. Mau bikin tas, ada aja pokoknya jadi yang dung gitu. Nggak tahu. Kebetulan juga teman juga ada di kerja di tempat bahan. Ya udah, ayo. Asal saya juga pasti akan support, asal semuanya itu positif buat dia. Amin. Nah, itu dia tadi ya. Semuanya berpartisipasi, temen tuh saling membantu dan segala macam. Yang pastinya untuk kemajuan bersama juga. Oke, dan buat para hijabers dan dengan adanya komunitas seperti ini akan menjadi banyak pilihan ya. Betul. Buat bagaimana nih kira-kira fashion hijab yang oke buat penampilan mereka. Betul, dan kayaknya akan semakin besar lagi nih ya perkembangan dunia fashion hijab khususnya di Indonesia. Keren banget. Oke. Kali